Nah, Nabi Musa di dalam hatinya ada sedikit bangga. Apa bangganya Nabi Musa? Oh iya ya, dari semua nabi, cuman aku yang bisa ngomong dengan Allah ya. Allah tahu isi hati Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tahu isi hatimu. Bahwa engkau bangga, engkau bisa ngomong dengan aku langsung, kata Allah. Ketahuilah wahai Musa, memang engkau bisa berbicara kepadaku langsung, kata Allah. Tapi jarak antara dirimu dan diriku, itu ada 10.000 hijab yang membatasi kita. Hijab itu penghalang. Di mana satu penghalang ke penghalang lainnya seperti di bumi dan di langit penghalangnya. Dan jarak Nabi Musa dengan Allah ada 10.000 batas hijab, sehingga kau dan aku begitu jauh. Tapi ketahuilah wahai Musa, nanti di akhir zaman ada manusia, mereka bukan nabi dan mereka tidak bisa berbicara kepada aku. Tapi ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepada aku, kubuka 10.000 hijab antara aku dan dia, sehingga aku begitu dekat dengan mereka, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Kata Nabi Musa, jadikan aku nabi umat tersebut. Tak bisa, karena nabi mereka sudah kuciptakan cahayanya sebelum Nabi Adam pun diciptakan. Kalau begitu, jadikan aku umat itu saja. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa berarti? Kita. Ketika kau mengangkat tangan berdoa sama Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah buka 10.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga Allah dan kita begitu dekat.